Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, balik lagi di channel Hilman Gasar. Ya, di video kali ini saya mau ngasih rekomendasi buat kalian yang susah nonton Tokusatsu Sub Indo streaming maupun download. Jadi rekomendasi aplikasinya ialah ini dia, Tokuplay. Di sini kalian bisa download maupun streaming Tokusatsu Sub Indo. Hampir semua series Kamen Rider ada di sini. Sorry, loadingnya lama. Anjir lama banget. Nah, di sini kalian bisa nonton Kamen Rider Saber yang sedang seriesnya kita ikuti ini. Jadi yang nongol di beranda duluan itu series yang sedang jalan. Dari sini fungsinya hampir sama kayak YouTube ya. Sini ada Kamen Rider, Super Sentai, dan Ultraman, Power Rangers, dan lainnya. Sini series Kamen Rider ada lengkap sama movie-movienya. Sini juga ada bahkan dengan movie terbaru yaitu Kamen Rider Den-O, the movie Pretty Den-O Appears. Ah, lama banget. Nah, sini. Ini movie-movie Kamen Rider yang sudah ditayangkan, kalian bisa nonton Sub Indo. Terus kita cari seriesnya. Di sini ada series Kamen Rider Ghost Drive Gaim, ya kalian tahu aja lah. Kalau kalian mau nonton, bahkan series era Showa juga ada. Dari Showa sampai Reiwa ya, sampai Saber. Terus update-nya juga seminggu sekali. Tolong. Ah, the fuck, anjir. Ya, kadang gitu sih. Karena mungkin HP saya agak terlalu support ya. Gitu jadinya. Kagak bisa masuk lagi. Lama banget. Nah, kalau kalian Super Sentai juga di sini, ini bakal lama sih. Tuh, Kira Major episode 41 yang baru tayang 6 hari yang lalu, fungsinya hampir sama kayak YouTube ya. Kalau kalian pencet sininya itu langsung masuk ke series kemarin. Kira Major. Kita kembali dari Kamen Rider. Terus kita pencet sini, kalian pilih servernya default 1, default 2, medium, adventure. Kalau kita pilih default dulu, terus kita tonton. Nah, bisa kan? Terus kalau kalian mau download, tinggal pencet sini, terus pencet download. Nah, udah deh, pencet dua kali kalau mau kembali. Tuh, notifnya ada kan? Tinggal nunggu download aja gitu. Nah, tuh kan, worth it banget. Iya, jadi gimana aplikasinya? Cukup memuaskan. Link download ada di deskripsi ya. Kalau kalian mau nggak tahu cara downloadnya, bentar saya praktekin ya. Jadi cara download aplikasinya itu gini. Kita keluar dulu, terus kita buka Chrome. Nah, di sini linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Kalian tinggal pencet download. Iklan. Tinggal pencet sini. Nah, terus pencet sini lagi. Tuh, nanti ada aja notifnya kan. Ya, pokoknya kalian nanti tergantung HP kalian juga sih, kalau Chrome-nya atau Google semacamnya fungsi atau kagak. Ya, mungkin segitu dulu video saya kali ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten random dan absurd dari Tokusatsu dari masa-masa di channel ini. Thanks for watching. See you next time. Adieu.